Assalamualaikum. Selamat datang ke SH Channel. Hari ini aku nak beli kat belakang tu, jus kopi. Alright guys. Bini aku dah belanja aku ini, jus kopi. Ya, ini dia. Banyak kita orang ni baru pertama kali nak makan ni. Tahu dia apa rasa dia. Ni ayah apa ni? Ya. Ha ni. Oh, mak kau. Ha ni. Yang tu, yang ni yang baru. Ni yang baru kan? Yang baru ke sebab tak pernah rasa. Double chocolate chip flake. Ha, double chocolate chip flake. Harga dia RM14.75. Ala-ala Starbucks lah kan? Ha, ni ala-ala Starbucks mesti mesti jus lah. Kalau dia letak caramel tu lagi mahal. Kita orang ambil yang biasa je. Okey, lagi. Mana air saya? Betul. Ayo. Straw ada tak? Okay. Okay, ni air saya. Okey, ni dia punya best seller dia. Dia tulis kat situ lah. Zeus gula Melaka. Ini coklat yang eh? Ah, itu coklat. Hmm. Yang ni harga dia murah je, RM9.45. Tapi kalau korang guna apps dia, korang dapat buy one free one. Jadi yang ni free. Guna apps guys. Ha, tak payah nak, pergi gatuh. Tekan je pick up, nanti pergi ambil je kan. Okey, lagi. Ni makanan. Makan dia apa ni? Lasagna. Ha, ni dia punya signature. Ha, lasagna. Lasagna. Dia. Lasagna dia punya ni lah. Best seller juga aku rasa ni. Ha. Dan ni kek. Kek dia. Ha. Okay, kek dia tadi nama dia Double French Cheesecake. Ha, Double French Cheesecake. Nama pun dah macam sedap. Ha. Maaf lah aku ni orang Melayu tu pelin. Kadang English ni pelat sikit. Nampak tak? Nampak tak? Okey. Oh, itu jatuh. Okey. Okay. Ha. Ni coklat ni gula Melaka tadi kopi ya. Gula Melaka. Ni kopi ya. Dia ada ni sikitlah macam kafein sikit. Ah, aku baru suntik guys. Aku nak hindarkan kafein tu aku minum coklat je dah dulu. Ha, yang ni bini aku minum. Dia pun cucuk. Okey, jom kita rasa. Okay, awak minum dulu. Sedap. Macam Starbuck ke? Ini kita kacau. Ini macam Starbuck. Coklat dia pekat tu. Ha, dia memang dia campuran coklat yang banyak. Manis dia. Yang ni pun okey. Dia ada espresso rasalah. Kopi dia tu sikit. Lepas tu yang bestnya dia rasa macam ada panggang sikit, ada gula Melaka. Tapi dia campur apa? Coconut cream. Ha, jadi campur. Sedap, patutlah best seller ni tau. Harga dia murah je RM9.45. Harga ni berapa ni? Yang tu RM14. Kalau contoh tambah apa, double shot ke, lagi mungkin harga macam Starbucks lah, RM20 kot. Ni aku rasa ni harga dia lebih kurang macam Starbucks. Dia punya rasa pun lebih tak lari daripada Starbucks lah sebenarnya. Boleh beli lah, boleh beli lah. Sebab kena boleh beli, tak ada masalah. Dan aku rasa tak menyesat kalau korang beli. Tak beli, bagi berapa bintang? Saya bagi yang ni 8/10. Ini pun saya bagi 8/10. Sebab tak mengecewakan. Rasa cukup. Coklat yang sedap. Okay, kita makan dia punya Zeus Signature Chicken Lasagna. Oh, apa? Memang suka kadang-kadang. Wow. Ya, ni agak keras sikit kalau macam Starbucks punya. Lembut. French. Sedap. Sedap. Kek ni pun sedap. Kek ni yang baru lah. Kita orang ambil yang baru dengan yang signature dia. Nak ambil semua. Korang kena try dadanya ni kan. Memang terbaik. Sedap. Kek dia ni pun sedap. Aku tak tahu apa yang dia punya lapisan atas ni. Tapi dia keras. Tapi sedap. Dia memang macam tu lah. Nah.
jarang-jarang manja kan. Sedap lah. Kita try. Okay, yang ni saya rasa lagi sedap daripada Starbucks kot. Betul tak? Memang kita dah ada Starbucks. Dan lagi besar sikit kot packaging dia. Starbucks kecil sikit. Bukan Starbucks besar. Kecil je, bekas je besar. Tapi dia lagi tebal. Haa, dia lagi tebal. Haa, Starbucks nipis. Nipis je. Sedap lah. Ni harga dia pendek Starbucks lah. Sekejap kita tengok eh. Harga dia RM12.60. Murah sikit daripada Starbucks. Kek ni RM12.70. Kek satu slice RM12 bang. Ni kek apa ya? Kek French. Double French cheese. Kek dia sedap. Kan? Oh. Rasa cheese dia tu memang sedap. Dia dah boleh standard-standard secret recipe ya. Tapi lagi sedap kot daripada secret recipe. Betul tak? Ni. Tu. Saya bagi lasagna 8 per 10. Awak? Lasagna tadi saya lupa nak bagi tadi. Lasagna saya bagi 9 per 10 lah sebab dia sangat sedap. Dan memang makan masa panas-panas memang sedap lah dia. Dia berbeza dia dengan Starbucks. Starbucks ni saya rasa lah, ini pendapat saya, dia Starbucks nipis sikit. Bila yang letus ni dia tebal sikit. Jadi bila kita makan nak puas lah. Itu dia lah. Kek saya bagi 7.5. Kek saya bagi 7 per 10. Yang pertama saya ni bukanlah penggemar kek. Tapi untuk kek Zeus ni, Zeus Coffee ni kek ni, saya berpuas hati lah. Dia lembut, sedap dan tak muak. Yang penting tak muak. Okay. Nak tanya lagi lah. Okay. Oh, kek saya makan. Okay, jangan lupa guys. Like, comment and subscribe. On notification. Bye.